Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita ringkas TV PSS 6 bersama saya Rizky Aiman. Hari ini SK Abdul Samad telah mengadakan pelancaran nilam dan program Galakan Membaca. Mari kita saksikan. Yang bertujuan untuk menggalakkan budaya membaca dan merekod bahan bacaan serta menulis. Di saat ini juga kami ingin merafahkan tangan kehambaan demi mengharapkan ihsanmu, agar engkau tanamkan kecintaan dalam diri kami dan juga anak murid kami, supaya kami terus istiqomah untuk menimba ilmu. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca dengan jaya budaya.
Bagi mendapat pandangan SLT berkenaan program nilam ini, mari kita bersama wartawan Faiz dan Zalfahani di lokasi. Apa perasaan dan pandangan Mama GB dengan adanya program nilam di sekolah? Okey, terima kasih Nur Zalfa. Okey, sebenarnya program nilam yang kita laksanakan di Sekolah Kebangsaan Abdul Samad ini adalah merupakan satu program yang sangat murni, yang sangat baik untuk memupuk nilai ataupun sikap suka membaca di kalangan warga SK Abdul Samad. Bukan sahaja murid tetapi juga untuk semua guru, kaki tangan sekolah, pekerja dan semua warga SK Abdul Samad. Ini adalah merupakan satu program yang sangat baik, yang sangat mulia. Syabas dan tahniah. Okay, baik, terima kasih Mak GB. Sama-sama. Apa harapan Cik Akmal terhadap program nilam di sekolah? Saya sangat berharap program nilam ini tidak terhenti pada setakat perasmian saja, tetapi sebaiknya diteruskan sehingga sampai bila-bila. Kerana nilam ini merupakan tempat murid-murid mendapatkan ilmu, ya. Dengan membaca mereka akan dapat pengetahuan yang lebih. Jadi saya mengharapkan guru-guru dapat membantu murid-murid bagi meneruskan program nilam ini dengan jayanya. Okey, terima kasih Cikgu Umar. Sekian sahaja berita ringkas TV PSS Isnin 6 Mei 2024.